Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eko, salam hangat kuucapkan. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Nah, pada video kali ini kami akan menampilkan profil siswa kelas 10 IPA khusus dan juga menjelaskan mengenai konsep-konsep ekonomi, mulai dari masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dan juga pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Penjelasan faktor produksi skill atau kewirausahaan adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang kewirausahaan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Adapun fungsi distribusi, yaitu melancarkan arus barang atau jasa dan mendekatkan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat atau para konsumen. Dan selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah suatu aktivitas mempergunakan, memakai, atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang telah diproduksi sebelumnya. Dan ada pula 4 faktor produksi, yaitu yang pertama faktor produksi alam, yang kedua yaitu faktor produksi sumber daya manusia, yang ketiga yaitu faktor produksi modal, dan yang keempat yaitu faktor produksi kewirausahaan atau skill. Benda tidak habis dalam satu kali proses atau benda tetap adalah benda-benda ekonomi yang apabila digunakan tidak habis dalam satu kali proses. Balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumsi itu ada 4. Yang pertama itu rent atau sewa, yang kedua itu wage atau upah, yang ketiga itu interest atau bunga, yang keempat itu profit atau laba. Adapun fungsi distribusi, yaitu yang pertama memperlancar arus barang dan jasa, yang kedua adalah mendekatkan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Sumber daya manusia, yaitu sumber daya berupa tenaga kerja yang dapat melakukan suatu kegiatan, baik bersifat rohani maupun jasmani, yang ditujukan untuk semua kegiatan produksi. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam produksi karena merupakan penentu terlaksananya atau tidak suatu kegiatan produksi tersebut. Selanjutnya adalah sistem ekonomi modern. Sistem ekonomi modern merupakan sistem ekonomi yang aliran pemikiran ekonominya sudah lebih kompleks. Adapun tujuan dari produksi yaitu antara lain menambah nilai guna barang atau jasa, menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang semua kegiatan ekonominya dilakukan oleh pihak swasta. Sistem ekonomi ini menganut ajaran Adam Smith, yaitu jika individu makmur, maka negara pun akan makmur. Masalah pokok ekonomi modern terdiri dari 3. Yang pertama adalah apa yang akan diproduksi atau what. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi atau how. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi atau for whom. 3 peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama sebagai produsen, yang kedua sebagai konsumen, dan yang ketiga sebagai pengatur dan pengendali. Adapun masalah pokok ekonomi klasik, diantaranya yang pertama masalah produksi, yang kedua masalah distribusi, serta yang ketiga adalah masalah konsumsi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Selanjutnya, adapun kelemahan sistem ekonomi campuran, yang pertama, peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Yang kedua, timbulnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah. Definisi konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai atau kegunaan dari barang dan jasa. Ada 3 peran rumah tangga pemerintah adalah sebagai produsen, konsumen, sekaligus pengendali perekonomian. Sistem produksi modal adalah semua alat-alat yang digunakan sebagai penunjang sekaligus sebagai pemicu di dalam proses produksi. Contohnya seperti mesin, gedung, dan bahan baku. Kegiatan produksi adalah proses dalam kegiatan ekonomi untuk membuat dan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Rumah tangga adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Sistem ekonomi dibagi menjadi 4. Pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran.
Kelemahan sistem ekonomi komando ada dua. Yang pertama, mematikan inisiatif kebebasan individu untuk maju. Dan yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan. Selanjutnya ada benda sekali habis pakai. Benda sekali habis pakai ini yaitu adalah benda yang apabila dipakai atau dimanfaatkan akan habis dalam satu kali proses. Pengertian ekonomi campuran adalah perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur aktivitas perekonomian dalam masyarakat, baik yang dilakukan pemerintah atau swasta dalam prinsip tertentu untuk mencapai kesejahteraan. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Yang ketiga, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup. Yang kedua adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Dan yang ketiga adalah meningkatkan harga diri di mata masyarakat. Perlu diketahui, pelaku rumah tangga konsumsi kerap kali disebut juga sebagai pemilik faktor produksi. Rumah tangga konsumsi adalah perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai produsen yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya adalah ciri-ciri ekonomi campuran. Yang pertama adalah hak milik individu atas faktor yang diakui. Yang kedua adalah kepentingan umum lebih diutamakan. Yang ketiga adalah adanya kebebasan individu untuk mendirikan suatu usaha. Yang terakhir adalah pelaku ekonomi terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Adapun empat pelaku ekonomi, yang pertama adalah rumah tangga konsumsi, yang kedua adalah perusahaan, yang ketiga adalah pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan tersendiri, begitu pula pada kegiatan konsumsi. Adapun tujuan dari kegiatan konsumsi, yang pertama memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup, yang kedua ingin memperoleh kepuasan jasmani dan rohani, dan yang ketiga ingin meningkatkan harga diri di mata masyarakat seperti meningkatnya status sosial. Selanjutnya yaitu pengertian dari kegiatan produksi. Pengertiannya yaitu suatu usaha menghasilkan atau menambah guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Siang-siang naik Delman, jangan lupa beli alpukat. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.